Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel YouTube aku, tempat kalian cari inspirasi jalan-jalan serta cari makanan enak. Kali ini aku excited banget karena kita semuanya ini pada pengen naik gondola di Ancol ya. Ini pertama kalinya kayaknya buat Al dan Ata kayaknya. Kemarin kita langsung beli di loketnya 75.000 per orang. Itu satu gondola itu bisa muat untuk 6 orang. Sebenarnya bisa beli tiketnya online di ancol.com gitu ya, dan harganya kayak lebih murah ya. Cuman karena kemarin aku dadakan, jadi cuman bisa langsung beli di loketnya aja. Kemarin setelah beli kita langsung dicap seperti ini sebagai tanda kita udah ada tiketnya ya. Tiketnya jangan sampai hilang karena nanti akan dicek di stasiun berikutnya. Naik ke atasnya agak lumayan tinggi ya, cuman kamu gak usah khawatir karena kita bisa memandangi laut yang indah banget, keren banget. Dan kemarin itu juga untungnya gak terlalu penuh banget sih. Setelah nyampe di atas ternyata ada antrian guys, cuman memang tidak panjang. Kurang lebih dari aku dateng sampai aku naik itu nunggunya kisaran sekitar 15-20 menit kali ya. Ini sih mendingan banget ya dibanding kalau kita naik yang di Hong Kong atau di Malaysia atau bahkan di Singapura. Itu antriannya bisa lama banget dan asli bikin pegel. Nah ternyata di Ancol ini juga ada yang terbuka kayak gini ya kacanya. Cuman aku gak ngerti itu harganya berapa karena tidak ada pilihannya pas lagi mau beli tiket. Buat yang bingung, harga tiketnya itu untuk pulang pergi ya. Jadi kamu nanti naiknya dari stasiun ini, pulangnya juga di stasiun ini juga. Oh ya, jangan khawatir untuk anak-anak, bumil, dan lansia. Kalau pegel disediakan juga tempat duduk, jadi kita yang lainnya bisa antri gitu. Seru ya. Akhirnya kita bisa naik gondolanya setelah lama nunggu ya. Ini satu gondola bisa untuk 6 orang dan kayaknya kalau di Indonesia baik-baik deh. Yang mau berdua atau berempat juga diperbolehkan loh petugasnya. Asli ini tuh seru banget. Awalnya sempat khawatir Al sama Ata tuh bakalan takut, tapi ternyata kayaknya mereka enjoy ya, apalagi bisa lihat banyak hal gitu di bawah gitu ya dari atas. Ya benar-benar memorable deh. Katanya gede ya? Ata hebat ya, takut. Kemarin tuh aku naiknya sudah menjelang maghrib ya, jadi benar-benar perubahannya tuh kelihatan banget dari yang terang sampai menuju gelap ya. Dan sayangnya itu memang kemarin udah mendung ya, jadi nggak sempat ngelihat sunset ya. Tapi tenang, tetap aja kelihatannya, kita bisa lihat Bandar Jakarta, bisa lihat kemacetan di pintu keluar, bahkan juga bisa lihat kolam renang Atlantis dari atas. Ini tuh seru banget ya. Next time mungkin kita akan coba yang di KL ya, membelah gunung, melewati gunung, atau cobain yang di Hong Kong karena melewati lautan, bukit-bukit, itu juga gak kalah seru. Ternyata di Ancol juga sama serunya. Nah ini kondisinya pas kita mau balik ke stasiun awal ya, kondisinya sudah gelap gitu ya. Nah buat teman-teman yang beli online itu harus dibeli H-1 kedatangan, jadi kamu gak bisa beli online ketika hari H-nya. Kurang lebih kayak gitu aja videonya. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dadah, assalamualaikum.